Halo guys, balik lagi dengan Fikri di sini. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan subscribe. Kali ini gue akan mereview komik Fist of the Blue Sky, guys. Karya Tetsuo Hara dan Buronson. BTW, Fist of the North Star-nya gue pernah review ya guys ya. Bisa cek di kanan sini atau di channel ini guys ya. Ini level komik dewasa. Wis. Waduh. Oh my wow. Waduh, mantap nih. Ini sayangnya belum diinin di Indonesia, guys. Apa? Belum diperbarui lagi, guys. Level komik Fist of the Blue Sky, Tetsuo Hara dan Buronson. Ini untuk bagian depan, ini untuk bagian sampingnya. Ini untuk bagian sampingnya lagi, sampingnya. Sampingnya dia memakai kertas reguler alias kertas koran ya, guys ya. Untuk bagian belakangnya Indonesia Edition for Distribution and Sell in Indonesia Only, level komik, penerbit PT Lex Media Kopetindo, Fist of the Blue Sky. Guys, level komik menghadirkan komik untuk pembaca dewasa dengan menampilkan tema dewasa, alur cerita yang lebih kompleks dan lebih menantang. Demi menjadikan Hokuto Shinken sebagai kungfu pewaris tunggal, Shuken membunuh semua pendekar Seito Geken. Tapi ternyata masih ada seorang pendekar yang mewarisi Seito Geken yang muncul setelah 2000 tahun lamanya. Bujuk. Keren amat. Yaitu Yasaka. Pendekar yang dikobari api dendam terhadap Hokuto Shinken. Semua yang berhubungan dengan Hokuto Shinken tidak akan dimaafkan, termasuk Liu Feiyan yang kungfunya bersumber dari Hokuto Ryuken. Ih, cakep banget sih gambarnya, guys. Di sini ada Fist of the Blue Sky. Wih, di keren sih, ada kalung salibnya di sini, guys. Duh. Buset, keren banget sih. Pihak keker. Oke, guys. Sepertinya sampai di sini dulu, guys. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.